Sebuah pabrik sepeda habis dilalap api minggu siang di Batam, Kepulauan Riau. Ya, beruntung peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Api dengan cepat menyambar pabrik sepeda di Kota Batam, Kepulauan Riau pada minggu siang. Para pekerja pun langsung menyelamatkan barang yang tidak terbakar. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 6 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada, sampai saat ini tidak ada. Berapa gedung yang berimbas? Saat ini satu, sebelah kiri kanannya tidak berimbas secara maksimal, mungkin hanya di dinding. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun polisi masih menyelidiki kejadian ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan.